Yang Mahyudin ni tak boleh sebab dia dalam perlembagaan kita, timbalan presiden, tanggungjawab dia disebut, iaitu untuk membantu presiden. Saya pun dulu penyokong dia, saya pilih dia. Saya pilih dia bukan suruh dia lawan dengan presiden. Saya pilih dia sebab kita tengok dia pada ketika itu boleh membantu presiden. Tapi kalau hari ini dah dia tak mau sokong presiden, jalan yang terbaik sekali berhentilah. Sebab kalau dia tak berhenti, saya hentam dia, saya pun panggil macam dia juga. Sebab yang kita marah pada dia kerana dia hentam pemimpin. Jadi kalau dia masih lagi pegang jabatan timbalan presiden, saya tak puas hati dengan tindakan dia, saya hentam dia, saya panggil macam dia lah juga. Jadi sebab tu saya minta dia berhenti. Kalau dia tak boleh jadi team player dan tak sanggup nak sokong Datuk Najib sebagai presiden, berhentilah. Kita lawan lah. Saya lawan dengan dia anytime. No problem. Kita sekarang ni, kita nak buat kerja sekarang ni. Rakyat ni lebih penting. Rakyat punya kebajikan jauh lebih penting lagi. So kita kena konsentrate sebagai satu pasukan membantu presiden untuk membantu rakyat. Tapi kalau Mahyudin bersikap macam anjing, duk gigit kaki kita, kita nak buat kerja pun susah. Dan apa yang dia fikir yang dia betul sangat? Kalau dia bagi tahu, dia kata iaitu bahawa dia buat ini atas kepentingan rakyat. Apa? Dia fikir Tuhan hantar dia turun ke bumi ni, dia seorang je mewakili rakyat. Saya pun wakil rakyat juga. Saya pun rakyat pilih. Datuk Najib rakyat pilih. Jadi dia kata ni rakyat nak rakyat mana ni? Takkan dia seorang je mewakili seluruh rakyat Malaysia? Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pun wakil rakyat juga. Bahkan Datuk pilih dia. Kami pun wakil rakyat juga. Kalau dia kata itu bahawa dia buat ni kerana dia takut Tuhan, apakah dia nak mengata saya tak takut Tuhan? Dia seorang yang takut Tuhan. Yang kami ni semua bukan Islam. Datuk Najib bukan Islam. Dr. Zahid Hamidi bukan Islam. Dia seorang saja. Jadi kalau dia kata saya buat ni kerana kepentingan rakyat, saya ni bukan wakil rakyat. Mengapa dia fikir bahawa dia saja yang mewakili rakyat? Jadi kepada saya, dia jangan rasa sombong sangat. Sebab dulu dia menang pun kita orang yang tolong dia. Waktu dia kena gugur pun tak ada pun merontak pun orang. Tak ada pun perwakilan kata, kita tak setuju. Habis macam tu aja. Jadi kepada saya senang. Satu kapal, satu nakhoda. Kalau dah rasa kita pilih dulu untuk tolong presiden, kalau dah rasa tak boleh, you keluarlah. Tapi kalau dia tak keluar, saya nak usul dia bawa ke lembaga disiplin, terpulang kepada lembaga disiplin, tapi saya nak cadang dia di apa, gantung jawatan dia, bukan keahlian dia. Gantung ke jawatan dia tu. Dia boleh jadi ahli biasa, lepas tu dia nak hentam, lantak dia lah. Sebab kita bebas bersuara. Yang tak boleh sekarang ni sebab dia timbalan presiden. Dan kita pilih dia untuk membantu presiden. Tu aja.